Berikut hasil pertandingan pekan ketiga BRI Liga 1 Minggu 16 Juli 2023 serta daftar klasmen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga 1 pekan ketiga Minggu 16 Juli 2023, PSIS Semarang menang 2-0 versus Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta menang 4-1 versus Bayangkara FC. Hasil pertandingan Sabtu 15 Juli 2023, Persik Kediri menang 5-2 versus Arema FC, Rans Nusantara FC kalah 0-1 versus Persita Tangerang. Pertandingan lainnya, Persis Solo menang 2-1 versus Borneo FC dan Bali United menang 2-1 versus Madura United. Hasil pertandingan Jumat 14 Juli 2023, Barito Putra menang 3-1 versus PSS Sleman, Persikabo kalah 0-1 versus PSM Makassar, dan Persib Bandung bermain imbang 2-2 versus Dewa United. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2023. Berikut top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2023. Berikut top asis sementara BRI Liga 1 tahun 2023. Berikut top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2023. Jadwal Liga 1 pekan keempat, Jumat 21 Juli 2023, PSS Sleman versus PSIS Semarang jam 15.00 live aplikasi video. Borneo FC versus Barito Putra jam 15.00 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal pertandingan lainnya, Dewa United versus Persik Kediri jam 19.00 live aplikasi video dan Arema FC versus Bali United jam 19.00 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal pertandingan Sabtu 22 Juli 2023, Persita Tangerang versus Persija Jakarta jam 15.00 live aplikasi video dan Indosiar. Bayangkara FC versus Persikabo jam 19.00 live aplikasi video dan PSM Makassar versus Persib Bandung jam 19.00 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal pertandingan Minggu 23 Juli 2023, Persebaya versus Rans Nusantara FC jam 15.00 live aplikasi video dan Indosiar. Dan Madura United versus Persis Solo jam 19.00 live aplikasi video dan Indosiar. Itulah hasil dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.